Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di antara suatu kisah yang sangat hebat yang mana diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kisah yang kita selalu dengar, iaitu kisah seorang pelacur yang memberi minum kepada seekor anjing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira li imra'atin mumisati marrat bi kalbin 'ala rukiyin yanhasu. Qala kada yaqtuluhu al-'athash. Fanaza'a khuffaha fa'awsafathu bi himariha fanaza'at lahu min al-ma' faghufira laha bizalika." Maksudnya, diampunkan dosa seorang perempuan lacur yang berjalan melintasi seekor anjing berhampiran sebuah perigi, yang mana anjing itu terjelir-jelir lidahnya kerana kehausan. Kata Nabi SAW, "Kada yaqtuluhu al-'athash." Hampir-hampir kehausan itu membunuhnya. Maksudnya, dia hampir mati kerana kehausan. Maka perempuan itu pun menanggalkan kasutnya, kemudian mengikat kasutnya itu dengan tudung yang ada di kepalanya. Lalu dia cedok ke dalam perigi itu air dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Kata Nabi SAW, "Faghufira laha bizalika," dan diampunkan oleh Allah atas perbuatannya sebentar tadi. Saya merenung panjang tentang hadis ini. Betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Betapa luasnya peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada insan untuk mendapatkan keampunan. Yang mana dengan keampunan itu mereka akan memasuki syurga yang sangat indah. Betapa Allah itu pengasih, sehingga adakala amalan yang sedikit dijadikan sebab untuk mendapatkan keampunan yang sangat besar. Di dalam hadis itu, Rasulullah menggambarkan perempuan itu dengan perkataan Musa, iaitu perempuan yang terkenal dengan perbuatan zina, yakni kita kata pelacur. Perempuan seperti ini sentiasa buruk pada penilaian masyarakat, sementara anjing pula dianggap hina oleh kebanyakan masyarakat. Umpamanya, apabila kita memberi perumpamaan kepada orang lain, "Engkau seperti anjing," maka itu adalah perumpamaan yang buruk. Namun dalam hadis ini menyatakan bahawa seorang pelacur yang dipandang hina oleh masyarakat itu mendapatkan rahmat dan keampunan yang sangat besar oleh Allah SWT hanya kerana membantu seekor anjing. Kita mungkin tertanya-tanya, murah sangat ke syurga ni? Sampai dosa yang sebegitu besar seperti kegemaran berzina dapat dipadamkan dengan seteguk air yang diberikan kepada seekor anjing. Perkara utama yang menentukan harga setiap amalan adalah apa yang terkandung dalam jiwa hati pengamal. Itulah keikhlasan, itulah kejujuran yang tersimpan dalam hati seorang insan. Allah mengetahuinya. Allah Dia Maha mengetahui segalanya. Justru amalan yang sama akan mempunyai nilai yang berbeza di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan keikhlasan dan kejujuran yang berbeza daripada setiap pengamal. Macam itulah pelacur tadi. Perbuatannya mungkin nampak ringkas, iaitu beri minum kepada anjing. Namun mungkin jiwanya penuh dengan keinsafan dan mengharapkan keampunan dan kurniaan Allah kepadanya atas perbuatan baiknya itu, maka dia diampunkan dan dibuka jalan kebaikan. Mungkin juga perbuatan lacur yang dilakukan selama ini kerana keadaan yang memaksanya atau kehidupan yang mendesaknya sehingga dia terpaksa berbuat demikian. Allah tahu tentang dirinya. Allah tahu nilai yang ada pada jiwanya. Memberi minum kepada anjing itu adalah satu bukti daripada nilai-nilai yang ada dalam kebaikan dirinya. Berkemungkinan ketika dia memberi minum kepada anjing itu, dia merasakan
Ya Allah, betapa buruknya aku di sisimu, ya Allah. Aku buat sesuatu yang mendatangkan keridhaanmu, ya Allah. Maka datang keridhaan yang besar Allah beri kepadanya. Hadis ini juga membawa erti, janganlah kita memandang hina terhadap orang lain. Perbuatan yang salah memang dihukum salah, dosa tetap dosa. Namun kedudukan dia di sisi Allah, dan hanya dia yang maha mengetahui. Mungkin suatu hari nanti mereka mendapat keampunan melebihi orang lain. Ini semua kerana keinsafan dan keikhlasan yang ada dalam dirinya. Jiwa setiap insan itu berbeza. Mungkin seseorang itu kelihatan baik kerana lahir dalam suasana yang baik. Orang lain pula mungkin menjadi jahat kerana kehidupan yang berlindungi. Namun percayalah, jika ada dalam jantung hatinya keikhlasan, kejujuran dan keinsafan diri, dia akan menemui jalan keampunan Tuhan yang maha adil lagi maha penyayang. Semoga kita semua tawaduk serta insaf terhadap kelemahan diri sendiri dan kelemahan orang lain, sehingga dia mungkin disayangi oleh Allah SWT lebih daripada kita. Dengan itu diharapkan kita juga mendapat keampunan dan rahmat daripada Allah SWT.